Sepedaku. Ayo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman subscriber Merpatu dan saya doakan selalu semoga sehat dan sukses dalam aktivitas hari-hari. Pada hari ini Minggu 1 Agustus 2021 kami Roadback Subang melakukan perjalanan Goes Keramik menuju Cirata, Waduk Cirata Purwakarta. Yuk kita ikuti saja seperti apa Waduk Cirata yang konon katanya khusus spesialis teman-teman Goes lanjutan. Check it out. Ini Ustom, Adi Jaya, Komalbe. Ayo, RBS mantap, Adi Jaya. Ayo, nih, teman-teman RBS, kita berenam hari ini. Satria memimpin, Alvin mengawal belakang, Adi Jaya juga. Ayo. Sampai mana Ustom? Asik aja. Thank you.
rata-rata saya tahan di 40 saja karena saya pakai kamera. Anda bisa lihat turun terus. Nanti akan kita dapat perih adalah saat balik. Hati-hati ya. Bagi yang pertama ke sini, betul-betul harus ekstra hati-hati. Saya tahan di kecepatan rendah. Menikung lagi. Ini kalau dilepas bisa 70 sampai 80 ya teman-teman ya. Dan di depan ini kita sudah terlihat waduk. Jembatan Merah. Oke. Dilarang berhenti di jembatan karena berbahaya, jalannya sempit, maka petugas mengingatkan. Teman-teman, setelah turun kita naik. Iya, lumayan berat. Ya, sejuk sekali. Kita akan tiba nanti di bendungannya di atas ya. Teman-teman saya udah di depan. Kira-kira berapa menit saya bisa mengayuh sampai di atas?
teman-teman ya. Panjang. Ya walaupun hanya 1-2% tadi habis turun, habis nanjak, tapi akan turun tajam. Nanti banyak jalan gelombang. Kirata adalah trek favorit untuk gue selanjutan. Kita akan menikmati suasana yang indah. Cirata. Dan kita di mana, Pak Asep? Mana Kang Asep? Lela, mantap. Mantap tanjakannya. Mana pulangnya nanti? Pulangnya gimana nanti? Yang penting nanjak aja dulu. Luar biasa ya. Ya, sebelum pokoknya yang penting kita gue sehat. Kita makan sayur asem di mana? Halo, Dek. Wih, luar biasa ya, teman-teman, pada liburan di tempat yang indah, sejuk, menawan. Di tengah terik matahari namun terasa tetap sewajuk-sewajuk. Ini kita di ketinggian berapa ini ya? Sekitar 520 meter ya di MDPL. Selamat pagi, Ibu. Mau kemana Ibu teh? Mau pulang? Halo bapak-bapak, om-om. Ya teman-teman, ayo ke Cirata. Dari Roadback Subang sudah di sini. Ada Om Alvin. Apa kabar Om Alvin? Alhamdulillah kurang baik sih. Kenapa? Kurang tidur. Oh, kurang tidur. Dari kemarin kurang tidur mulu. Adi. Adi hari ini dia kata Adi gue kecimpring, Pak. Ustom juga. Gue kecimpring. Ya karena saya pasti kalau dibawa apa namanya?
gowes tebel, saya pasti kewer-kewer sama Pak Asep. Pak lo usia katanya ya. Pak usia kita mau. Oke. Satria. Wes, gimana Satria? Baik ya, sip. RBS, mantap. Adi Jaya. Oke, kita akan ke warung makan. Mudah-mudahan di sana ada sayur asam sama timbel gitu ya. Oke. Thank you. Panas. Kalian enggak ngiri kita udah di sini? Cale komandan. Kalian enggak ngiri kita udah di sini? Cale komandan. Di enggak ngiri apa mereka dia? Tahu mah. Laki-laki dong. Oh. Tua juga laki-laki. Satria luar biasa. Enggak ngiri apa Ustam yang lain kita udah di sini? Mungkin next time bisa pada ikut ya RBS. Asik, okay. Mantap. Tetap semangat, ada waktu semua bisa kesini. Jauh-jauh kita nyembelih ayam. Alhamdulillah ya. Sip. Ambilnya sektor sayap. Sektor sayap. Masya Allah, Allah mabariklah Nabi Marwah. Benar benar. Ini sesuai dengan tanjakannya ya. Ya, Adi ya. Sesuai dengan tanjakannya ya. Ayo Kak Sep, Pak. Dihajar lah. Pak Ajis, saya Pak Ajis, ah. Pak Ajis malah. Kucudi. Ya sambal, ya sambal, Pak Kakak. Hei. Weekendnya kan dia tuh. Dahor. Tahu Malpin lah. Woi, selamat. Makan makan. Ikanlah teman-teman kegiatan kami Road Bike Subang RBS melibas Tanjakan Cirata yang wuih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.